Welcome back to Good Afternoon. Manfaatkan momen lebaran, Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani mengumumkan gencatan senjata dengan Taliban. Sementara setiap bulan Juni warga Osaka, Jepang rayakan Festival Otawe atau Festival Tanam Padi. Nah ini dia selengkapnya dalam World in 90 Seconds. Rayakan Idul Fitri, Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani mengumumkan gencatan senjata dengan Taliban. Dalam pidatonya saat sholat id, ia mengumumkan gencatan senjata mulai berlaku pada tengah malam pada hari Kamis dan berlangsung selama 3 hari libur. Gencatan senjata ini disetujui pihak Taliban. Rakyat Afghanistan menyambut baik pengumuman tersebut. Mereka berharap penghentian perang sementara ini akan berubah menjadi lebih lama. Ini adalah video yang dirilis agensi ilmiah Amerika Serikat USGS dan aliran lava mengalir dari celah Pulau Hawaii dan mengalir ke lautan. Emisi gas letusan dari celah yang mengalir ke lautan semakin tinggi. Pemerintah sendiri sudah membiarkan beberapa warga kembali ke rumahnya dan mengurangi operasi darurat karena lava yang mengalir ke laut tidak mengancam warga. Lava dari Gunung Berapi Kilauea telah menghancurkan lebih dari 600 rumah sejak awal Mei. Anak-anak dengan pakaian tradisional berdansa di sekitar sawah di Kuil Sumiyoso, Taisa, Osaka, Jepang. Mereka sedang merayakan Festival Otawe atau Festival Tanam Padi yang dirayakan tiap Juni. Perayaan ini untuk meminta warga berdoa agar panen padi melimpah. Tak hanya untuk warga, pengunjung juga punya kesempatan melihat tradisi ini. Festival ini bisa ditemui di tempat lain di Jepang, tapi perayaan di sini jadi paling terkenal karena sangat meriah.